lipat ya. Wah, sangat keren sekali ya. Nggak panjang-panjang banget juga, jadi bisa lebih hemat tempat juga. Sobat Bediler bisa menghemat 500.000 ya. Jadi ini kita kasih secara gratis. Beli senapan bisa gratis senapan kalau belinya di Serdadu Rival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh Sobat Bediler di Indonesia untuk berhati-hati dalam pembelian online. Karena akhir-akhir ini banyak sekali modus penipuan dengan menggunakan pembelian senapan angin secara online. Oleh karena itu, kami Hurufel Indonesia mengumumkan bahwasanya kami hanya memiliki dua rekening CV, yaitu CV Serdadu Rival Group. Dan setiap pembelian di toko kami akan ada garansi barang selama jangka waktu tertentu. Dan yang paling penting, kami tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Pesan dari kami, tetap bijak dalam berburu dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Rival Indonesia. Channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara dengan Popo dan Laras. Kita satukan Indonesia. Halo Sobler, jumpa lagi bareng channel kesayangan Sobler ya di Serdadu Rival. Nah, spesial pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita akan memberikan promo lagi ya buat Sobler, yaitu promo September Ceria ya. Dan untuk unit-unitnya apa aja, nah ini sudah kita tata sedemikian rupa. Jadi ini semua ada promo-promonya atau promo terbaru di bulan September ya. Pantengin terus biar Sobler nggak ketinggalan kira-kira unit idaman Sobler lagi promo atau tidak. Nah, sebelum itu kita akan bagi-bagi giveaway dulu buat Sobler yang sudah menonton channel Serdadu Rival ya. Kita akan cari giveaway-nya. Oke, nah ini kita akan cari giveaway di video terakhir kita, yaitu mengulas unit Canon ya. Canon berbagai macam varian, yang salah satunya bestseller juga di Serdadu Rival. Nah, ini kita cari di video ini. Ada Hafidaris 6818 ya. Tambah jaya buat Serdadu Rival, semoga usahanya tambah besar, tambah dikenal di seluruh Indonesia. Amin. Jember Jawa Timur hadir, siap mantau dan mendukung channel ini. Serdadu Rival semoga tambah jaya. Amin ya. Nah, ini karena Mas Hafida Riz sudah komen, kita akan sih giveaway yaitu peredam HW100. Oke, kita cari lagi pemenang yang kedua, yaitu bawahnya langsung aja ya. Denny Ahmad 242 ya. Assalamualaikum, salam satu laras, semoga Serdadu Rival semakin jaya, makin laris dagangannya dan selalu mengutamakan pelayanan agar selalu menjadi seleri yang jadi langganan para bediler. Oke, karena Mas Denny juga sudah komen, kita akan kasih giveaway yaitu mimis jawara secara gratis. Dan dua penang tadi bisa langsung mengklaim ke nomor CS yang ada di bawah sini. Oke, kita akan cek kiriman sebelum masuk ke promo di bulan September ini. Cek bisa. Oke, Sobler, kali kita akan cek kiriman pada hari ini dulu ya. Nah, ini dia yang pertama. Ada unit Predator Monolite OD38 seperti ini, list merah ya. Dan di sampingnya ini masih dites, sampingnya lagi ada Pasopati Stainless. Dan juga di depan sini, nah ini ada unit Rahwana Single Shoot ya. Ada juga SR Stainless, ada Ghost Warrior SB Regul Full Set juga. Terus juga sudah ready stock untuk Moser OD32. Ada juga SR Single Tabung Kuningan Magazine ya. Ada juga untuk Predator Monolite OD38. Dan beberapa unit uklik di sini, mulai dari STLT ukir, ada STLT pumping juga, terus juga ada jawara Predator. Nah, ini juga ada untuk unit-unit lain seperti Innova. Ini langsung beli 4 ya. Jadi Innova dan juga ada jawara Predator. Jadi boleh banget kalau mau beli lebih dari 4 atau 10 ya. Ini yang beli Bapak Ramli ya, langsung membeli 4 unit uklik. Mungkin dijual lagi atau gimana, kurang paham ya. Dan di depan sini masih dengan unit Innova, karena ini salah satu unit bestseller juga. Nah, ini juga ada Innova lagi. Terus juga ada untuk unit River. Ini Rivernya adalah Gamouflage. Ada jawara Tiger V5 dan juga unit favorit yaitu Zafan ya. Ini Zafan hitam dan juga Zafan Chrome yang semuanya ready stock juga. Nah, buat Sobler yang ingin menikmati promo seperti yang lain, langsung aja ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini. Dan kita akan masuk ke promo di bulan September. Check this out.
ada promo terbaru di bulan September. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk promonya apa aja. Jadi untuk keseluruhan itu sebenarnya promonya adalah free uklik ya. Jadi sebenarnya jika membeli semua varian unit bocap yang ada di Serdadu, kita akan kasih free uklik. Nah, ini dia Sub S ataupun Sub Innova, silakan dipilih salah satu. Dua-duanya sama-sama oke ya sebenarnya. Kalau si Innova ini pakai chamber dari ABS atau plastik ya kayak gini. Nah, ini ujungnya juga sama, jadi bahannya juga dari plastik. Kalau si Sub S ini sudah kuningan, jadi yang mungkin suka kuningan boleh menggunakan Sub S ini. Nah, seperti ini kalau bentuk dari unit Sub S ya, kira-kira bisa disesuaikan sendiri, kira-kira free uklik mana yang ingin diambil oleh sobat bediler. Oke, kita menuju ke senapan yang pertama ya. Jadi yang pertama di sini ada bocap Predator 500cc ya sobat bediler. Seperti ini untuk unitnya. Ini di harga 4 juta aja ya sobat. Wah, sekeren ini ya. Nah, ini ya kalau dari sisi sampingnya modelnya seperti ini. Dengan tabung 500cc, chambernya juga sudah monolet, menggunakan tarikan set lever, pengisiannya di bagian sini. Cancel kokangnya juga pakai cancel kokang lipat ya sobat bediler. Triggernya pun juga match, safety triggernya juga geser. Jadi untuk powernya ini bisa disesuaikan sendiri di pad hammer. Jadi sobat bediler mau power yang medium atau begin bisa disesuaikan di pad hammer yang sudah ada di luar. Jadi tinggal diputar-putar aja. Dan ini saya rasa kalau dipegang juga sangat oke sekali. Nah, kayak gini sangat enak ya kalau dibuat berburu, karena di belakang juga sudah ada sandaran bahu yang tentunya sangat membuat kenyamanan di sini pundak sobat bediler ya. Nah, harganya ada di 4 juta aja. Untuk promonya spesial yaitu free uklik. Sobat bediler boleh memilih antara Sub S ataupun Sub Innova. Dua-duanya keren, silahkan dipilih salah satu ya, tergantung selera dari sobat bediler. Potongannya kalau unit ini, nah ini 500 ribuan sobat. Tapi kalau sobat bediler membeli unit bocap di Serdadu River, kita kasih free. Jadi lebih hemat 500 ribu ya. Mumpung lagi hemat, silahkan saja. Ini unitnya ready stock ya sobat bediler, full hitam ya, seperti ini ya. Silahkan dipilih sendiri. Nanti kalau kurang jelas senang fotonya, bisa ke CS-nya secara langsung. Next, lanjut lagi. Di sini juga ada bocap Predator yang versi popor lipat ya. Nah, ini dia untuk unitnya. Gak kalah keren, ada list merahnya. Untuk harganya sendiri ada di 4.500. Sudah menggunakan popor lipat ya. Jadi ini mungkin yang digemari oleh sobat bediler juga, pakai popor lipat seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kayak gini ya popor lipatnya. Untuk chambernya pun juga lebih detail juga, triggernya juga match. Ada list merah, ini yang mungkin membuat kesannya pun lebih mewah lagi ya. Ada list merahnya kayak gini ya sobat. Wah, keren sekali. Model seperti ini, triggernya pun juga trigger yang match. Jadi nggak terlalu itu juga ya, berat juga. Dan tutupnya pakai tutup yang muzzle grip kayak gini, jadi bisa meredam suara juga. 4.500.000 rupiah aja. Ada juga yang warna hitam. Dan untuk promonya spesial yaitu free uklik. Nah, ini bisa hemat 500.000. Jadi 4,5 udah nggak usah bayar ukliknya lagi ya. Cukup bayar 4.500 aja sudah bisa mendapatkan free uklik. Boleh pilih Sub S, boleh juga pilih Innova Long kayak gini. Nah, sama-sama keren ya sobat. Nah, silahkan dipilih sendiri. Untuk promonya ada free ini ya uklik, silahkan dipilih mau Sub S atau Sub Innova. Untuk variannya sudah saya sebutkan tadi. Oh, ada juga yang seperti ini ya, list merah. Ini sedikit berbeda, popornya juga berbeda ya. Ada seperti ya popor apa? Popor cangkul ya, seperti itu. Silahkan dipilih. Nanti bisa minta fotonya ke CS-nya secara langsung ya. Next, lanjut lagi juga ada bocap Predator full CNC. Mungkin yang mau cari unit yang pengerjaannya rapi sekalian bisa menggunakan full CNC ini. Wah, ini dia modelnya kayak gini ya. Ini harganya 6 juta sobat bilang. Pakai popor lipat juga model cangkul. Nah, ini lipatnya nggak sulit ya, tinggal ditekan aja, dilipat kayak gini. Nah, ini penampakan kalau unitnya di lipat ya. Wah, sangat keren sekali ya, nggak panjang-panjang banget juga, jadi bisa lebih hemat tempat juga. Triggernya pakai match, matchnya tuh match yang ringan banget ya sobat, kelas full CNC. Tarikannya juga tarikan
yang ringan sudah pernah kita tes. Nah, relnya pakai lebar 12 ya. Seperti ini, 22, mohon maaf. Nah, manometernya ada di bagian bawah. Jadi ini pengerjaannya sudah rapi sekali ya, Sobat. Oke, nah ini ya penampakannya ketika unitnya nggak dilipat. Jadi sama-sama keren. Jadi kalau untuk Predator Full CNC ini menurut saya juga ringan ya, karena bahan-bahannya juga sudah pilihan. Jadi dia terlihat sangat ringan sekali, apalagi triggernya pun juga trigger yang enteng. Jadi ini yang mungkin dicari oleh Sobat Bediler ya. Spesial di bulan September ini, dia juga punya promo free uklik. Jadi Sobat Bediler boleh memilih ya uklik yang sudah kita sediakan di samping saya. Nah, ini boleh pilih sub S seperti ini. Nah, ini ya sub S-nya. Popornya juga model klasik kayu seperti ini, ada sedikit ukiran di bagian sini. Kalau untuk sub Innova-nya seperti ini. Nah, ini pakai Innova Lock. Dua-duanya sudah menggunakan visir. Silahkan dipilih salah satu ya. Kalau ini yang kuningan, ini yang pakai bahan ABS seperti ini. Tinggal disesuaikan kira-kira suka yang mana. Pasti kalau ABS dia lebih ringan ya, tapi kalau si kuningan pasti agak berat, tapi untuk kualitasnya sepertinya bagus yang kuningan seperti ini. Nah, lanjut lagi di sebelah sini dengan unit Ghost Warrior ya. Jadi kita punya untuk Ghost Warrior yang pertama ini adalah Ghost Warrior laras 60 regulator, salah satu unit andalan dari Sobat Bediler ya. Di harga berapa? 6.300.000 rupiah. Wow, pengerjaannya serapi ini saudara. Ini memang pakai tabung sekitar 360 cc ya, pakai padat untuk tabungnya sendiri. Panjang larasnya 60, unitnya modelnya memang sudah ciri khas dari dulu, dan triggernya tuh trigger yang ringan. Jadi dia pakai match AA sekelas full CNC ya saudara. Tarikannya pun juga enggak tarikan yang berat. Harganya ada di 6.300.000 rupiah ya. Dan untuk promo spesial di bulan September sama, yaitu free uklik, Sobat Bediler bisa menghemat 500.000 ya. Jadi ini kita kasih secara gratis atau secara cuma-cuma ya. Boleh pilih sub S ataupun sub Innova. Nah, tinggal disesuaikan kira-kira suka yang mana. Jadi seperti ini, beli senapan bisa gratis senapan kalau belinya di Serdadu Rival. Oke, next, lanjut lagi di sini. Oh iya, ada free grafit nama. Oh, ternyata ada free grafit nama, Sobat Bediler. Nah, ini dia ada unit Ghost Warrior lagi, tapi ini versi yang laras 70. Wah, harganya di 6.500 ya. 6.500 aja. Mungkin Sobat Bediler yang laras 60 kurang panjang bisa menggunakan yang laras 70. Jadi jangkauannya dia pun juga lebih panjang ya, atau lebih jauh ya Sobat Bediler. Nah, seperti ini untuk unitnya, saya rasa untuk speknya sama seperti Ghost Warrior pada umumnya. Jadi sangat rapi juga untuk pengerjaannya, dan juga ada setelan pin hammer di sini. Nah, ini sudah support regul, jadi nggak usah khawatir. Untuk powernya dia pun juga lebih stabil ya Sobat Bediler. Nah, ini kalau penampakan dari laras 70-nya. Jadi kelihatan panjang ya Sobat Bediler, karena jangkauannya juga semakin jauh ya kalau larasnya panjang. Nah, seperti ini, harganya di 6.500.000 aja, dan Sobat Bediler bisa mendapatkan free uklik. Jadi mau free uklik apa silahkan dipilih ya, sudah kita sediakan untuk pilihannya. Boleh pilih sub S ataupun sub Innova ya, silahkan sendiri. Untuk panjang larasnya saya rasa sama, dua-duanya juga sudah support visir. Jadi tinggal ditentukan kira-kira selera atau kesukaan Sobat Bediler tuh yang seperti apa, Innova atau sub S. Oke, lanjut lagi, ada unit Ghost Warrior Titanium di harga 7.300.000 rupiah ya. Untuk unitnya seperti ini. Nah, ini dia itu lebih ringan ya Sobat Bediler daripada yang series Duralium ya, dan kualitas tabungnya pun tentunya pasti lebih bagus yang titanium kayak gini. Modelnya pun juga lebih keren ya, perpaduan warnanya tuh juga sangat cocok, sangat garang. Ini juga sudah support regul, jadi Sobat Bediler nggak usah khawatir untuk kestabilan powernya. Jadi dia juga sudah stabil ya dengan chamber monolight, terus juga sudah support dengan regulator seperti ini. Kalau dari chamber-chambernya saya rasa sama seperti yang Duralium, yang membedakan hanya di tabungnya. Ini sama-sama 360 cc-an ya, dia juga nggak
berat-berat banget, gak seberat yang beryllium maksudnya ya. Nah seperti ini modelnya keren, harganya hanya di Rp7.300.000, ready stock ya Sobat. Dan untuk promo spesial di bulan September masih sama, yaitu free uklik, lebih hemat kalau mau beli bocap yang ada di Serdadu ya. Nah hematnya berapa? Sekitar 500 ribuan, karena uklik-uklik ini sekitar 500 ribu ya. Kita kasih secara gratis, kalau Sobat mau beli unit titanium ini boleh pilih Sub S. Nah ini unit yang lagi booming ya Sobat, jadi akhir-akhir ini tuh banyak sekali peminat dari dua uklik ini, makanya kita promokan biar Sobat Dealer bisa membeli dengan hemat ya Sobat Dealer. Nah boleh pilih Sub S ataupun Sub Innova. Oke lanjut lagi, di sebelah sini ada unit bocap FE Crown nih. Untuk unitnya saya ambil satu aja. Nah ini salah satu unit bocap yang masih terjangkau juga, dan peminatnya juga masih banyak ya, masih belum turun juga, entah nggak tahu ya. Nah untuk harganya sendiri ini ada di Rp3.500.000. ini itu kalau menurut saya nggak berat-berat banget, jadi sekelas bocap kayu kayaknya oke juga. Kalau dibuat berburu keliling pun juga sangat enak ya, dari pegangannya pun juga enak ya. Untuk triggernya ini pakai match, jadi dia lebih oke juga ya, kalau dibuat trigger pun juga nggak keras seperti itu. Nah cancel kotanya juga sudah menggunakan lipat, jadi lebih bagus juga, lebih modern seperti ini. Untuk chambernya pengerjaannya juga sudah rapi ya. Nah pakai safety trigger geser juga, jadi walaupun klasik itu tetap terlihat elegan dan juga terlihat modern ya Solar. Rp3.500.000 aja, promo di bulan September ada free uklik. Solar Dealer boleh memilih uklik Innova ataupun Sub S, tinggal dipilih salah satu unitnya mau yang mana. Untuk varian dari bocap FE Crown sendiri nggak hanya warna hitam ya, jadi mungkin mau yang warna coklat tuh ready stock, popornya tampul sekeren ini, modelnya tampul glossy kayak gini ya, manometer bawah. Terus ada juga yang list biru. Nah ini ya, yang list biru juga sudah ready stock Sobat Dealer, silahkan saja kalau mau di order. Ada juga list merah, jadi banyak ya yang ready ya. Nah kalau list merah seperti ini, sama-sama keren model popornya ya. Nah up down juga, untuk promonya sama yaitu free uklik. Next lanjut lagi di sebelah sini dengan HM Sport. Nah ini masih sama, masih satu saudara saya kira dengan FE Crown ya. Nah kalau HM Sport ini kayaknya dia lebih ringan ya, jadi enak banget kalau dibawa, jadi nggak capek-capek juga karena belum nanti tambahan teleskop dan lain sebagainya ya. Jadi termasuk unit yang ringan juga dari HM Sport. Manometer samping, harganya sama seperti FE Crown ya, Rp3.500.000. jadi ini dipegang, pegangannya pun juga enak, jadi salah satu senapan yang bagus itu biasanya dipegang juga enak ya. Nah pas kayak gini, kalau di tangan saya yang mungil kayaknya juga sangat oke sekali ya Sobat, nggak terlalu berat. Tabungnya pakai 500cc yang tentunya kalau bocah pastinya dia lebih irit. Nah ini bisa disetel sendiri untuk perhammernya di bagian belakang ya, silahkan disetel sendiri kira-kira mau dibuat berburu apa, silahkan disesuaikan sendiri. Spesial promo untuk HM Sport ini boleh pilih free uklik ya, silahkan dipilih sendiri mau pilih Sub S ataupun Sub Innova. Nah ini bisa dipilih, dua-duanya ready stock semua ya, dengan harga normal sekitar 500 ribu, tapi kali ini kita kasih free atau secara cuma-cuma kalau sobat belinya di Serdadu Rival. Nah ini ready stock, nggak banyak juga, nah, termasuk unit yang limited juga ya sobat. Oke lanjut lagi, ada efek Royal. Nah untuk efek Royal sendiri ini ada yang hitam kayak gini ya. Nah ini dia sekeren ini model popornya. Wah ini harganya di 4 juta ya Sobat Dealer. Nah seperti ini ada ukiran dari efek Royalnya sendiri. Nah seperti ini ya, penampakan chambernya pun juga masih oke. Sudah ada selampir hammer di belakang. Manometer ada di bagian samping menggunakan bocap 500cc. Nah ini model popornya itu bukan yang klasik-klasik biasa ya, wah, jadi dia lebih bermotif ya, terlihat popor yang mahal ya Sobat. Pakai up down juga, jadi sangat keren sekali. Agak lebar sih tapi nggak apa-apa, ini tergantung selera Sobat Dealer juga ya Sobat. Harganya ada di 4 jutaan aja. Untuk promonya ada free uklik, silahkan dipilih sendiri mau pilih Innova Long ataupun Sub S, dua-duanya ready stock. Jadi kalau mau beli pastinya hemat 500 ribu, nggak usah bayar ukliknya, cukup bayar unitnya aja, kita kasih free untuk ukliknya.
Oke, lanjut lagi. Nah, untuk efek royalnya ada yang warna merah juga ya. Jadi kalau nggak mau hitam, ada juga yang merah. Nah, ini sekeren ini kalau warna merah, jambernya merah ya. Nah, kayak gini, jamber merah ini juga sudah ready stock juga. Terus juga ada yang tipe regulator. Nah, ini tinggal 2 aja. Kemarin tinggal sekitar 5-6 ya. Sekarang tinggal 2 aja ya. Karena ini salah satu popor yang paling bestseller. Harganya di 4.500. Nah, ini popor yang paling bestseller adalah full black seperti ini karena mungkin tampilannya lebih mewah ya kalau pakai popor full black kayak gini. Ini yang modelnya adalah tampul. Dan juga yang biasanya klasik juga ya. Ya. Triggernya juga pakai match, terus juga sudah beregulator, jadi untuk powernya dia pun lebih stabil ya sobat bediler. Nah, modelnya kayak gini, panjang laras sekitar 60-an, jadi enak kalau dibuat kayak gini ya. Wah, terlihat sangat keren kalau hitam-hitam seperti ini ya. Dan untuk promonya spesial di bulan September ini itu ada free uklik, jadi sobat bediler bisa menghemat kalau mau beli unit bocap karena kita kasih free, yaitu boleh pilih antara uklik Sub S ataupun Sub Innova. Silahkan dipilih salah satu ya, karena dua-duanya sudah ready stock semua. Nah, ini salah satu uklik yang besok juga makanya kita promokan spesial di bulan September ini. Oke, itu tadi untuk promo terbaru dari Serdadu Rival, yaitu semua varian bocap akan mendapatkan free uklik ya. Nah, ini ukliknya sudah kita bahas satu persatu, juga sudah kita review satu persatu unit-unit yang ada promo di bulan September ini. Dan untuk info lebih lanjutnya sobat bediler bisa menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini ya. Nah, ini nomor CS nya atau bisa mengunjungi ke marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Dan jika ingin melihat katalog resmi kita, langsung saja ke website kita, ada di serdadurival.id. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info-info tentang senapan angin dan juga promo-promo terbaru dari Serdadu. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.